Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnia daripada Allah pada malam ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam ini sedikit perkongsian berkaitan dengan adab dan akhlak penuntut ilmu. Malam ini saya sambung pada adab yang ke-11, iaitu berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kalau kita mendengar ilmu, berusaha untuk memahami. Kalau tak faham, kena tanyalah, maksudnya macam tu. Dalam memahami pelajaran, manusia berbeza-beza keadaan dia. Ada yang jenis cepat faham, ada yang jenis lembab. Ada yang jenis bila bagi tahu sekali teruh dapat. Ada yang jenis beberapa kali baru dapat. Ada yang jenis bagi tahu berapa kali pun memang tak dapat. Ada yang langsung terus memahami pelajaran yang disampaikan, ada yang lambat untuk memahami. Namun kita harus senantiasa berusaha memahami dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Nak faham ni bukan kerja kita sebenarnya. Semua ni adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mencadangkan siapa yang nak mudah ingat, siapa yang nak mudah faham, iaitu makan kismis. Pelajar-pelajar di sekolah, kanak-kanak di sekolah tu, anak-anak murid, ada mak bapak yang menyediakan kismis supaya anak-anak tersebut akal dia cerdas. Mungkin itu sebagai bantuanlah kepada anak-anak. Itu sebahagian. Tapi tuan-tuan, kita kena letakkanlah, nak faham ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang orang ni tuan-tuan ni nak hadir dalam majlis ilmu, walaupun secara online sekarang ni pun kadang-kadang payah. Nak hadir tu pun payah. Kadang-kadang ada orang yang boleh hadir tapi tak boleh dengar. Hadir-hadir tapi tak dengar. Duduk dalam majlis ilmu dah tapi tak dengar. Macam mana dia boleh tak dengar? Wallahu alam. Ada yang boleh hadir, boleh dengar tapi tak faham. Dengar dah, tapi tak faham. Ada pula orang ni boleh hadir, boleh dengar, boleh faham tapi nak amal pula masalah. Ada segi amalan ni. Ini semua adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, kita ni la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta pada Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan pada kita, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang itu,
Macam mana Allah buat dia? Yufaqihu fid din. Allah beri dia faham urusan agama. Salah satu cara tanda Allah nak bagi kebaikan pada seseorang ialah Allah beri dia faham urusan agama. Jadi orang yang diberi kefahaman tentang agama ni, itu bermakna Allah nak bagi kebaikan pada dia. Sebab tu tuan-tuan ni, kita kena letakkan, kena bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu syar'i ni, ilmu syarak. Suatu nikmat daripada Allah apabila kita diberikan pemahaman tentang agama ini. Boleh faham tentang agama ni, satu nikmat tuan-tuan. Boleh faham, ada ilmu tentang agama ni, satu nikmat daripada Allah. Sebab itulah tuan-tuan ni, kita harus ikhlas. Bila belajar, ikhlaskan hati kita. Yang kedua, ada disebutkan dalam buku ni, diam. Bila kita belajar ni, diam. Dan yang seterusnya, mendengar dengan baik dalam menuntut ilmu syar'i. Ikhlas, diam dan dengar, tadah telinga betul-betul apa yang disampaikan oleh penceramah ataupun tuku. Sehingga bila kita ada keadaan sedemikian, ikhlas ada tak? Ikhlas. Diam tak? Diam. Dengar betul-betul tak? Betul-betul. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah akan berikan pemahaman kepada kita tentang agama. Nah, kerana banyak di antara kaum muslimin, kaum mukmin yang disampaikan tentang agama ini, namun mereka tidak mengerti, tidak faham, maka bagaimana mereka dapat mengamalkan ilmu syar'i? Bagaimana dia nak amalkan syarak ni? Dengar tapi tak faham. Sebab itu tuan-tuan ni, antara doa yang dimuatkan dalam buku ni, dia sebutkan di sini, bagus tuan-tuan ni untuk kita amalkan. Ini hadis Nabi tuan-tuan ni, Nabi baca doa ni. Tolong ikut saya tuan-tuan. Allahumma faqihni fiddi. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada aku dalam agama Islam. Allahumma faqihni fiddi. Ada ustaz-ustaz kita baca doa Allahumma faqihna, sebab na tu untuk ramai, fiddi. Wa'allimna ta'wil. Dan ada lagi sambungan dia, iaitu berikanlah kemampuan untuk kita memahami takwil, tafsiran Al-Quran. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah juga berdoa. Ini doa sahabat. Ini kita boleh tiru juga. Sebab antara lain, selain daripada yang disampaikan oleh Nabi perlu kita ikut, sahabat-sahabat buat pun kita boleh ikut juga. Ini doa sahabat. Sahabat nama siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia doa macam ni. Tuan-tuan ikut. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Mana dia? Ya Allah, tambahkanlah kepada aku keimanan. Imanan, mana dia? Iman. Wa yaqinan, keyakinan. Wafiqhan, dan pemahaman yang benar. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wafiqhan. Wafiqhan, pemahaman yang benar. Jadi dia cadangkan dalam buku ni beberapa cara bagaimana untuk memudahkan kita memahami pelajaran ataupun apa yang kita duk dengar ceramah dan sebagainya. Bagaimana nak mudah faham? Pertama, dia kata carilah tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Nak belajar ni cari tempat. Biar duduk dekat dengan tok guru. Ini salah satu cara. Hal ini agar ia dapat mendengar dengan baik. Tidak tercerai berai pendengaran dia. Mana dia terus direct dia dengar apa yang disampaikan oleh tok guru. Kerana suara guru mungkin kecil, perlahan mungkin. Sebab tu kita kena duduk dekat dengan tok guru walaupun tidur. Dan agar ucapan guru tidak terdengar salah. Kadang-kadang ada orang dia dengar
tersalah dengar apa yang disampaikan oleh tugu. Sebab apa? Sebab duduk jauh. Saya pun pernah tuan-tuan ni, saya sebut tuan-tuan jangan amalkan bacaan ni. Saya pun sebutlah bacaan tu. Akhir daripada kuliah ataupun lepas insya' ada seorang jemaah. Dia mari tanya saya, "Ustaz, saya sempat ada separuh je ustaz bagi tahu tadi. Boleh tolong puapi dah ustaz bagi tahu pada saya?" Saya kata yang ni saya kata jangan baca. Sebab apa dia pergi ambil tu? Sebab dia mari lambat. Dia mari lambat, dia mari dia tak dengar saya sebut yang ni ni kita tak boleh amalkan. Maka saya pun sebut bacaan yang kata tak boleh tu. Yang kata tak boleh amalkan tu dia tak dengar. Dia mari itu sampai yang saya sebut bacaan tu. Dia terus dapat, orang ni orang power jugalah, dapat separuh. Nasib baik dia tak dapat semua. Kalau dia dapat semua nanya, dah dia tak mari tanya saya dah. Jadi tuan-tuan jadi takut tersalah dengar apa yang disampaikan oleh guru sebab duduk jauh. Dahulu para penuntut ilmu saling berlumba-lumba agar dapat menempati tempat yang paling depan agar manfaat yang diperolehi adalah lebih sempurna. Learning lagi jauh lagi best, lagi jauh lagi seronok. Nah, tuan-tuan yang kedua. Jadi yang pertama ini kita duduk dekat dengan Tok Guru. Yang kedua tuan-tuan ni, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Jadi kadang-kadang ada Tok Guru ni dia minta anak murid tolong baca. Jadi dia pilih anak murid yang agak boleh dipercayai bacaan dia, maka dia suruh baca. Nah, jadi kalau Tok Guru suruh anak murid, kita pun dengar jugalah yang anak murid tu baca. Mungkin sahabat kita, sama-sama kita dengar bacaan dia dengan baik. Ataupun Tok Guru sendiri yang baca, kita dengarlah elok-elok bacaan Tok Guru. Perhatikan satu persatu yang disebutkan oleh Tok Guru. Hal ini merupakan buah daripada majlis ilmu. Antara benda yang penting kita berada dalam majlis ilmu, kita kena ambil perhatian. Waktu dengar kuliah ni, ambil perhatian. Apabila seorang murid lengah ataupun duk main-main daripada mendengar bacaan guru ataupun bacaan murid yang berpengalaman ataupun penjelasan daripada guru, maka manfaat yang dia dapatkan sangat sedikit. Itu kalau dapat sedikit. Dan masalah-masalah dalam pelajaran menjadi kacabila bagi dia. Itu. Yang ketiga pula, cara nak mudah memahami pelajaran ni disebutkan bersungguh-sungguh untuk mengikat pelajaran yang disampaikan. Cara dia macam mana? Catat, tulis. Nah, ada setengah orang, ada setengah ustaz ni bila tengok anak murid zaman sekarang ni duduk main telefon. Nah, marah dia. Nai. Nah, apa duduk main telefon? Maka anak murid tu tunjuk, "Saya tulis apa yang ustaz baca." Allah, malu. Malu Tok Guru tu dah. Jadi dia tulis zaman teknologi zaman sekarang ni, dia tulis terus dia sebarkan. Dia share. Tuan-tuan, dia nak dapat pahala juga. Tapi Tok Guru marah kat dia. Jadi learn ni kena tanya dululah. Ada orang duk main telefon dalam kelas ni, dalam majlis ilmu ni, kena tanya, "Tulis apa tu?" Nah, dia tulis sinopsis. Nah, ataupun pelajaran-pelajaran yang disampaikan, terus share dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok dan sebagainya. Nah, okey tuan-tuan, jadi kita kena tulis. Tulis tu baguslah. Yang keempat, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Tengah-tengah Tok Guru bercakap, dia nak tanya. Nah, tunggu Tok Guru berhenti dulu, minta izin, "Ustaz, boleh tak saya tanya?" Ustaz kata tunggu hujung. Kata anak murid, "Saya kalau hujung saya tak ingat dah."
Le ni saya ingat lagi. Nah. Jadi kalau saya lah, ada orang nak tanya dalam waktu saya duduk tengah-tengah mengajar tu, angkat tangan minta izin, saya bagi. Sebab saya yakin pokok kita ni orang Melayu. Bila Melayu ni dia mudah lupa. Nah, jadi kita takut terlupa soalan. Tadi timbul soalan. Nah, jadi dia takut balik dalam keadaan tidak selesai persoalan dia. Jadi kalau kita nak tanya, tunggu Tok Guru berhenti dulu, tanya dia boleh tak nak tanya. Nah, kalau dia kata boleh, boleh tanyalah. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh, tak payahlah. Hal ini dapat mempersempitkan untuk memperolehi manfaat ilmu, baik untuk diri kita ataupun kawan-kawan kita yang lain. Ustaz duk tengah menyebut isi kandungan ilmu tu, kita duk pergi menyapu nak tanya. Nah, itu jadi hilang. Yang kelima, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Yang ni nak mengelak daripada kekeliruan. Mungkin penyampaian ustaz itu agak berlainan huraian dia antara satu ustaz dengan ustaz yang lain. Nah, kita dianjurkan memang belajar daripada ramai tok guru, tapi biar perhabis satu-satu masa. Katakanlah kita baca buku ni, perhabis dengan ustaz ni dulu. Habis selesai nak belajar kitab ni juga dengan orang lain, pergi, tak ada masalah. Mungkin huraian ustaz tu agak berlainan daripada satu orang dengan orang yang lain. Jadi bila selesai dengan ustaz ni, barulah kita faham betul-betul cara ustaz ni terangkan, barulah pergi belajar dengan ustaz lain. Kadang-kadang benda tu tidak lari jauh lah. Yang keenam, mengulang pelajaran setelah kajian selesai. Jadi ini benda yang bagus, iaitu dengan mengulang kembali pelajaran yang telah diperolehi daripada guru dengan melihat kitab asli dan faedah-faedahnya serta masalah-masalah penting yang telah kita catat daripada guru tersebut. Boleh juga dengan berkumpul bersama teman untuk muzakarah, murajaah dan mengadakan soal jawab. Sebab tu kadang-kadang bagus apa yang kita belajar ni, kita dengar, kita sampaikan pada orang lain. Dengan sampaikan pada orang lain ni, dia akan mengulang kaji. Secara otomatik kita akan ulang ilmu tu. Lagi banyak kita sampaikan pada orang lain, lagi kuatlah ilmu itu akan melekat pada diri kita. Nah, sebab tu bagus siapa yang boleh mengajar ni. Nah, ambil peluang mengajar. Jangan takut. Jangan takut nak mengajar. Sahabat-sahabat saya tanya, kenapa tak mengajar? Dia kata takut orang tanya, takut tak boleh jawab. Nah, kalau kita tak boleh jawab, jawablah tak boleh jawab. Nak takut apa nak? Dia kata malu pula nak mengajar tapi tak boleh jawab. Nah. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Salah satu cara untuk kita nak kekalkan ilmu yang kita pelajari, terus amal. Terus amal. Bila terus amal tu, itulah cara untuk kita pegang ilmu tu. Kalau kita dengar ilmu ni, setakat dengar saja tak amal, tak lekat, lama-lama akan jadi lupa. Akan jadi lupa. Sungguh telah dikatakan ilmu memanggil-manggil amal. Ilmu ni bila kita pelajari, benda yang paling penting amal. Jika menyahutnya, dia akan mendekat. Dan jika tidak menyahut, mana dia tidak diamalkan, maka dia akan pergi. Berlalu meninggalkan kita semua. Nah, itu adab dalam menuntut ilmu, adab yang ke-11. Adab yang ke-11. Setakat itu dulu yang ada yang